Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Berjumpa kembali dengan saya, Ahmad Muklis Ansori. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang hukum kedua Kirchhoff. Nah, apakah hukum kedua Kirchhoff itu? Kita akan membahasnya mulai dari secara definisi. Ini hukum kedua Kirchhoff. Jadi dalam hukum kedua Kirchhoff ini dinyatakan bahwa jumlah aljabar dari tegangan dalam suatu rangkaian tertutup tegangan atau perubahan tegangan dalam rangkaian tertutup. Atau bisa disebut dengan loop sama dengan nol. Nah, ini jadi hukum dalam hukum kedua Kirchhoff ini jadi total DGL dan tegangannya nanti dalam satu rangkaian tertutup itu nilainya adalah nol. Jadi misalkan di sini ada sebuah rangkaian tertutup, ada hambatan, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan, nah, hambatannya ini adalah R, kemudian sumber tegangannya memiliki GGL adalah epsilon. Kemudian di sini ada hambatan dalam R, maka di sini ada arus yang mengalir yaitu sebesar I. Nah, berdasarkan hukum kedua Kirchhoff ini, maka nanti total dari GGL ditambah dengan total dari I arus dikalikan dengan total hambatannya ini harus sama dengan nol. Jadi inilah persamaan yang akan kita gunakan nanti ketika menyelesaikan permasalahan pada rangkaian tertutup atau pada loop. Baik nanti ada rangkaian dengan satu loop ataupun yang lebih dari satu loop. Nah, untuk menyelesaikannya, maka nanti ada beberapa kesepakatan-kesepakatan terkait dengan tanda positif atau negatif. Jadi ada kesepakatan tanda. Yang pertama, jika arah arus pemisalan sama dengan arah loop, maka tandanya positif. Jadi misalkan ini ada hambatan, kemudian pada hambatan ini kita misalkan ada arus I, jika arah loopnya searah, ini adalah arah loop, maka tandanya nanti adalah plus I dikalikan R. Kemudian yang kedua, jika arah arus pemisalan berlawanan dengan arah loop, maka tandanya diberi negatif. Jadi misalkan sini ada hambatan R, kemudian arah arusnya I, arah loopnya ke kiri atau berlawanan, bisa ini arah loopnya ke kanan, tapi arah arusnya ke kiri, yang penting berlawanan, maka nanti diberi tanda negatif.
Kemudian yang ketiga, jika loop bertemu kutub positif sumber tegangan, ini terlebih dahulu, maka tandanya positif. Jadi misalkan di sini ada sumber tegangan yang memiliki GGL epsilon, ini tanda plus, sini min, kemudian loopnya bertemu kutub positif terlebih dahulu, maka nanti GGL-nya diberi tanda positif. Nah, yang keempat, ini sebaliknya, jika loop bertemu kutub negatif dari sumber tegangan, maka tandanya negatif. Jadi ini ada sumber tegangan, kutub positif, kutub negatif, kemudian epsilon, ini adalah besarnya GGL. Nah, arah loopnya misalkan ke sana ke kiri, berarti ini melewati kutub negatif terlebih dahulu, maka tandanya nanti diberi tanda negatif. Nah, kemudian yang kelima, jika hasil akhir dari arus listrik bertanda negatif, maka arah arus sesungguhnya berlawanan arah. Dengan arah arus pemisalan. Dan sebaliknya, yang keenam, jika hasil akhir dalam satu perhitungan nanti arusnya itu bertanda positif, nah ini, maka arah arus sesungguhnya searah dengan arah arus pemisalan. Nah, untuk memperjelas, nanti kita akan menunjukkan dalam sebuah contoh rangkaian. Jadi, misalkan ini ada sebuah rangkaian tertutup. Kemudian, di sini ada sumber tegangan. Kita ambil yang sederhana dulu. Ini ada R, kemudian ini ada kutub positif, kutub negatif, kemudian ini ada epsilon 10 volt, kemudian hambatan dalam dari tegangan itu adalah ini misalkan 1 ohm, kemudian hambatan sini adalah 4 ohm. Nah, berapakah arus yang melewat ini?
Ya, jadi berapakah arus yang melewati rangkaian tertutup ini? Jadi misalkan ini kemudian kita beri titik-titik untuk mempermudah pengamatan. Baik, untuk langkah yang pertama, jadi kita membuat arah arus pemisalan. Jadi ini sebenarnya arahnya arah pemisalan dulu. Jadi misalkan kita membuat langkah yang pertama adalah menentukan arah arus pemisalan. Jadi misalkan arusnya kita buat arahnya ke sana. I gitu ya. Berarti ini ke sana, kemudian ini ke sana. Kemudian kita beri titik-titiknya, ini A, B, C, D. Nah, kemudian arah loop-nya misalkan dibuat arah loop-nya seperti ini. Searah dengan putaran jarum jam. Ini adalah arah loop-nya, maka nanti kita akan menyelesaikan soal ini dengan cara kita memperhatikan arah loop-nya. Jadi loop-nya itu kita mulai misalnya dari A ke D, kemudian ke C, ke B, terus sampai kembali lagi ke A. Kemudian kita amati dari setiap tahapan. Dari A ke D, di sini tidak ada hambatan dan tidak ada sumber tegangan. Kita langsung lewat. Kemudian dari D ke C, kita di sini menjumpai hambatan luar sebesar 4 ohm. Arah arusnya ke kiri, arah loopnya dari D ke C itu ke kanan. Berarti di sini tandanya negatif karena arah arus dan arah loopnya itu berlawanan. Dari D ke C, loopnya, kemudian arusnya dari C ke D. Maka nanti itu kita memberi min I dikalikan R. Kemudian dari C ke B, tidak ada hambatan dan tidak ada sumber tegangan, berarti kita pegang. Kemudian dari B ke A, maka ini akan menjumpai dua buah besaran. Yang pertama adalah sumber tegangan. Sumber tegangannya dengan IGL-nya 10 volt. Dari B ke A, loop ini berarti menjumpai kutub negatif terlebih dahulu. Maka diberi tanda min GGL. Kemudian, selain menjumpai GGL, di sini juga ada hambatan dalam 1 ohm. Nah, berarti nanti kita harus memperhatikan kemanakah arah arus yang melewati sumber tegangan ini. Arusnya arahnya ke kanan, dari A ke B, sedangkan loopnya kita dari B ke A, berarti tandanya berlawanan, sehingga tandanya kita beri negatif I dikalikan dengan R. Hasilnya adalah 0. Ini negatif ya. Nah, kemudian kita kumpulkan. Karena di sini sebuah negatif semua, jadi kalau di ruas kiri dan ruas kanan, kita kalikan dengan min 1, maka ini akan kita peroleh epsilon, kemudian plus I kalikan R ditambah dengan I kalikan R kecil sama dengan 0. Kemudian epsilonnya kita masukkan nilainya 10 plus I dikalikan R besar atau hambatan luar 4, R kecilnya disitu adalah 1 sama dengan 0. Nah, kemudian ini kita lanjutkan 10 plus 5i sama dengan 0. Berarti ini ada 10 sama dengan min 5i. Berarti hasilnya I adalah min 2 ampere. Jadi besarnya arus adalah 2 ampere. Lalu apa maksud tanda negatif pada I itu? Tanda negatif ini berarti arah arus sesungguhnya berlawanan dengan arah pemisalan. Maksudnya adalah, tadi kan kita memisalkan arah arusnya berlawanan dengan arah jarum jam, tapi kenyataannya hasilnya negatif, berarti seharusnya arah yang benar adalah searah putaran jarum jam untuk rangkaian ini. Nah, ini jadi ini ada R,
ada epsilon, ada R kecil, ini 10 volt, sini ada 1 ohm, ini ada 4 ohm, berarti arah arus sesungguhnya itu adalah seperti ini. Nah, itu adalah gambaran untuk penerapan hukum kedua Kirchhoff pada satu rangkaian tertutup. Nah, semoga ada manfaatnya. Kita akhiri sekian dulu video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.